filler atau kayak gitu itu nggak? Filler saya nggak. Oke. Saya sempat botok dari karena saya banyak vitamin. Terus paling berguna dia sama laser. Paling yang saya lakuin paling berguna kayak ngilangin flek-flek. Karena saya mau ngilangin flek. Kenapa nggak mau filler itu sekarang lagi tren? Saya perawatan berapa kali ke demak? Seminggu sekali. Sebenarnya intinya satu, kita mesti rajin cuci muka. Itu aja sih. Biasanya orang kan kalau udah makeup malam pulang capek langsung tidur. Males cuci muka. Tapi kalau bisa, saya cuci muka. Bagian yang paling sering diperhatiin ya semuanya ya. Semuanya kalau dari muka, saya paling sering perhatiin ini flek. Flek saya banyak banget. Sekarang kalau juga wrinkles ya. Lu jaga pola makan juga gak sih? Kalau pola makan enggak, saya makan apa aja. Dokter tatanya baik banget. Ajak ibu dong, ajak ayah dong, ajak adek dong. Ya udah, oke, saya ajak. Semuanya jadi itu. Nyaman perawatan sini ya? Nyaman banget. Karena pertama satu, dokternya baik banget. Dan udah kayak keluarga banget. Enggak. Kenapa? Saya gak pernah. Ya gak tahu juga caranya, gak ngerti juga. Emang dari dulu, sampai sebelum tahu dari Marco ini, saya memang gak pernah perawatan. Gak pernah tanya. Makanya terlambat. Udah banyak flek-fleknya baru perawat. Karena ini mungkin kena sering kena matahari atau lighting di ruangan. Jadi dia karena gak pernah saya rawat, jadi